Nah, setelah dia merasa semuanya baik-baik saja gitu, menyangkal perasaannya sendiri ya, seolah-olah tidak terjadi sesuatu apa-apa gitu. Karena dia berusaha menenangkan diri ya, ada jeda di antara kalian tidak berkomunikasi. Nah, di sini dia ini merasa malah semakin merindukan Anda ya. Malah selalu kepikiran gitu, dengan semua kebaikan Anda ya, ketulusan Anda gitu. Dia sadar tidak ada yang bisa mengerti dia selain Anda ya. Malah semakin merindukan terus-menerus gitu. Di samping lain dia sadar dia sudah punya orang lain bersama dia gitu. Dia merasa berdosa dengan orang ini. Berdosanya kenapa ya? Karena sudah benar-benar jatuh cinta kepada Anda gitu. Dia sadar perasaan ke Anda ini salah gitu. Walaupun itu benar-benar tulus ya di antara kalian. Dan di sini dia ini sedih ya setelah mengajak putus gitu, malah dia yang sedih luar biasa ya. Perasaan dia hancur berpisah dengan Anda ya, galau. Dia merasa tersiksa di sini ya. Bahkan sampai jatuh sakit karena saking merindukan Anda ya. Saking dia itu menolak perasaannya sendiri ya. Semakin membuat dia pikirannya itu hancur kocar-kacir ya. Tersiksa gitu. Nah, dia ini semakin bimbang, ada keinginan untuk kembali. Kembali mencari Anda, menghubungi Anda lagi. Ya, jadi ini energinya maju mundur ya. Membaca ini pun agak melelahkan gitu. Ini adalah orang yang energinya maju mundur gitu. Maju mencintai, mundur maju gitu ya. Dia ini akan mencari Anda lagi ya. Karena dia ini sedih ya. Dia menyesal telah menyakiti Anda gitu. Padahal memang dia ini cinta gitu. Anda pun tahu dia mencintai Anda. Anda bisa merasakan energinya gitu. Walaupun dia menyangkal gitu. Ya. Karena dia memang ini ada agenda lain gitu. Dia merasa berdosa dengan keluarganya. Jadi dia ketika ingin mundur, dia ingin maju lagi ya. Menghubungi Anda, mencari Anda. Memulai hubungan lagi gitu, dengan minta maaf ya. Dia ini minta maaf ke Anda nanti, mencari Anda lagi ya. Nah benar, dia ini akan mencari Anda, ingin bertemu lagi. Nah, tapi Anda di sini hati-hati ya. Bisa saja dia mengulang pola yang sama. Pergi tanpa berpamitan ya. Pergi tanpa alasan, mengghosting Anda ya. Jadi di sini Anda harus berpikir ulang untuk menerima dia.